Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan kami Aibdam Channel. Kali ini kami kedatangan sebuah receiver. Receiver katanya, kata orangnya itu tidak bisa hidup atau tidak nyala kalau tidak ada masuk listrik gitu. Sekarang kita coba cobain dulu sebelum dibongkar. Ini copannya. Ini listrik ini. Ayo, sudah nyala. Ini powernya. Udah angka satu. Ya, teman-teman, nggak ada nyala-nyala. Bunda, ayo jangan lama-lama, kita bongkar lagi. Mudah-mudahan bisa diatasi. Bismillah. Maaf ya teman-teman, nih tempatnya sempit, darurat bagian. Kita cabut dulu listriknya. Takut kena setrum. Alatnya juga seadanya. Tidak ada. Ini pada power udah menunjukkan satu. Tempat bautnya mana? Tempat baut, cari tempat baut. Siang kerja sama majikan, malam kalau ada pasien, ya beginilah sebelum tidur. Kita lihat dulu nih. Dalamnya nggak ada apa-apanya teman-teman tuh, tapi kan orang itu karena mungkin ada program-programnya di sini, jadi nggak mau program lagi. Ya kalau masih bisa diperbaiki insya Allah. Udah langsung aja bongkar ininya, listriknya nih. Paling power supply kalau nggak ada, kalau nggak ada power itu. Paling juga ini. Kalau ke sininya, ke receivernya nggak apa-apa. Kita singkirkan dulu itunya, receivernya. Aduh, sempit, sempit. Switchnya nyambung nggak? Switchnya kita cek. Perhatikan teman-teman meternya tuh. Bagus switchnya. Ini setrum masuk dari sini. Setrum masuk dari sini melalui bius. Coba cek biusnya. Oh, ternyata biusnya teman-teman. Biusnya putus.
Ini BIOS nih. Tapi BIOSnya BIOS apa ini? Coba perhatiin ini nih. Setrum masuk dari sini. Dikasih kasih diode ke sini, penyearah 4 diode. Nah, ini sebelahnya ini net masalah ini netral. Ini fase-nya, line-nya melalui BIOS ini disaklar pakai ini ke sini. Di jumper ke sini pakai diode penyearah. Nah, ini BIOSnya nggak nyambung, teman-teman. Itu coba dilihat ya. Kita ukur dari sini nih. Dari soket setrum masuk nih. Perhatikan meternya, teman-teman. Meternya tidak nyambung. Harusnya kan kosong-kosong tuh meternya. Oke, sekarang Bung periksa dulu di luar BIOSnya. Oh, Allahu Akbar. Ini BIOSnya BIOS kayak kayak resistor nih. Emang resistor, cuman nilainya berapa tuh? 5. Sinyalnya ya Allah. Lima koma satu ohm. 5,1 ohm. Wih. Teman-teman tuh barangnya ini nih. Kan tapi benar dulu solder oh 5,1 hijau coklat perak perak. Coba perhatiin meternya, teman-teman tuh. Ah, putus kan? Oh, meternya kalau nyambung kan gini. Mudah-mudahan tidak merembet ke tempat yang lain, ke IC-nya. Ini diode penyearahnya, insya Allah kita ukur nanti. Diodenya 4007. Oke. Sekarang bersihin dulu. Coba mudah-mudahan ada barangnya. Kita cari nih di sini nih. Resistor dari di sini kalau resistor tuh. Kurang kelihatan ya. Maklumlah, maaf aja teman-teman. Insya Allah nanti kalau udah di Indonesia kita buka benar-benar gitu fasilitasnya, insya Allah. Ini gede 5,1 47 ohm. Hei, kagak ada kayaknya.
Ini 10 ohm kegedean 5,1. Ya setidaknya 5,1 ohm 68 gitu. Enggak jadi masa 6,8. Ini 30 kegedean. Ini 100 ohm. Nah ini kayaknya nih, ntar lihat dulu ya. Wih 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 wih, taruh dulu barangnya. Nah ini teman-teman nih, kayaknya sama nih. Kita cek dulu. Tuh, mana? Ada nih abu-abu. Apa biru abu-abu perak ya 68 6,8 insyaallah. Cek dulu nyambung nggak, jangan-jangan putus kayak itu. Loh, kita ukur di sini ya kakinya. Ini bekas juga nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting masih bisa dipakai. Perhatikan meternya di sana tuh teman-teman ya. Tuh kan masih jalan. Ini kalibrasinya kegedean kayaknya. Diode. Jangan mega ohm atau ohm aja. Ini otomatis sih 0,2 ohm. Tapi kan di sini enam koma delapan ohm. Ini bekasnya 5,1. Dah langsung aja ganti lah. Ah, Robi. Bekas lubangnya teman-teman. Harus sabar ini, itu kan harus sabar. Ini kan cabutan jadi ada timahnya nggak masuk kegedean. Susah banget. Masih gede kayaknya. Ada bekas timah ini. Iya, tuh masuk dah. Yuk kita solder. Mana timahnya?
Sip. Diodenya. Biosnya, ES. Switchnya. Oke. Alkoholnya short. Oke. Mana receivernya, mana receivernya? Kita cobain. Buatan biasa, buat receiver buatan China lumayan. Tempatnya ya Allah sempitnya. Nih. Bautnya juga cuma dikasih dua. Ya Robby. Obeng panjang. Obeng sampai sepanjangnya gini. Ya perlu kalau bongkar TV itu kadang dalam itunya. Kita pasang AC cord-nya, kabel listrik masuknya, outputnya. Mudah-mudahan tidak meletak. Saat ininya matiin dulu ya. Oke, kita cobanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, teman-teman tuh nyala tuh. Alhamdulillah. Kan? Sepele sebetulnya, makanya teman-teman rajinlah kutak-katik, bongkar-bongkar tuh hidup dah. Ya. Lagi booting dulu tar. Lagi ngebooting. Ya kan? Sefir. Wah, channel Wahid. Bisa dites ke TV. Mana coba kabel ininya, kabel AV nya nih. Oh, kabel AV audio video. Nah ini dia. Sekarang listriknya mana, TV nya receivernya, antena receivernya nih kita pasang di sini nih. Wih, kabelnya pendek banget. Woi.
Kita lihat di TV. TV nanti teman-teman. Oh kan. Aduh. Kita ganti channel 2. Oh Madinah. Channel 3 apa sih? Channel 3 Frag Saudi Sunnah. Shalom. Ya, tinggal bungkus saja. Oke, matiin. Cabut dulu listriknya nih. Kita bungkus. Semua kepasang nih kabelnya, tinggal udah tinggal telepon orangnya. Ini tinggal ngambil ya. Oh iya teman-teman, kami juga mau nanti kalau udah datang barangnya mau nge-review ini laptop MacBook Pro itu. Ininya sampai ketekan gini, sampai pecah gini mouse-nya tuh. Karena apa? Karena batunya kembung. Coba lihat, perhatikan batunya sampai mau meledak tuh, batunya sampai mau meledak. Jadi batunya di dalam nih neken ke ntar. Neken ke tempat mouse ini jadinya pecah. Kita buka. Oh, jadi batunya di sini nih. Begini nih diamnya. Pas di bagian yang tipis ini bagian mouse tuh. Tempat geser-geser tuh. Dibuka aja juga sampai ngebanting karena mekar baterainya. Tapi alhamdulillah enggak meledak. Coba kalau meledak, wah. Rame nih serumah. Siapa udah mulai kembung lagi. Sayang. Kita lagi pesen nih belum karena nggak ada di pasar di sini, harus online. Jadi kita lagi nunggu barang nih dari AliExpress. Ya bukan nyemposan dari AliExpress ya. Cuman pesennya dari AliExpress. Udah nih. Sayang kan MacBook. Mudah-mudahan gak ngerempet. Tapi insya Allah kemarin dicoba pakai langsung tanpa baterai hidup. Ya sekian dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau udah datang ini di review lagi masang baterainya.
Insyaallah. Oke, bagi yang sudah subscribe, yang sudah nonton channel kami ucapkan banyak terima kasih. Mana tutup ininya? Kami juga terima ya servis AC, laptop, TV, ya yang kami bisa aja tinggal telepon aja nanti kami lihat kalau kalau seianya bisa, insya Allah kami datang. Dan juga kalau barangnya kecil, tolong anterin aja ke alamat kami di sini nanti. Tapi kami masih di Jeddah. Ya, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih atas like dan komennya. Terima kasih atas subscribernya. Juga kami ucapkan terima kasih buat Andri. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.